di umur 18 tahun dengan sama umur 21. Oh, nah ini dia. Gimana itu, Bang? Ini dia, mungkin kalian salah membaca atau tagline. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kenapa? Yang semakin dewasa ini gimana menghadapi segala sesuatunya lebih serius? Yang tadi gue bilang sempat gue singgung kalau misalkan ngomongin masalah pendewasaan itu mah gak patokan ke umur sih sebenarnya. Ada yang umurnya dewasa tapi belum matang pemikiran. Jadi kalau untuk gue pribadi dengan umur gue yang kepala sekarang ini 3 lah ya, gue sih berusaha untuk menjadi orang lebih baik lagi dalam segi pemikiran gua, dari segi perilaku gua, dari segi apapun. Yang penting semoga bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Itu aja. Kemarin dapat hadiah banyak, Bang Billy? Hadiah, kalau ngomongin masalah dia cuma bonus aja sih. Gua sih sebenarnya nggak berharap hadiah. Tapi hadiah itu kan suatu simbol kali ya. Yang penting gue tuh ulang tahun diucapin sama orang terkasih, ada orang tersayang di samping, itu udah lebih dari cukup. Ayo, Bang, kemarin dapat apa aja, Bang, dari Bang Adi, Bang? Enggak dapat apa-apa sih, ya biasa aja sih. Namanya kalau misalkan memang ada hadiah-hadiah, ya itu mah yang tadi gue bilang satu bonus lah. Gitu. Tapi gue nggak perlu gue jabarin hadiah. Tapi benar ya, Bang, ya kayak jam Rolex, mobil, motor. Gitu. No comment sih gue. Kalau ngomong masalah itu gue no comment. Kenapa nih, Bang? Gak mau hadiah atau kayak gimana sih, Bang? Iya. Apa ya? No comment aja sih. Kenapa? Hah? Spesial. Ada yang spesial di usia saat ini, Gil? Oh, di usia saat ini yang spesial. Alhamdulillah, gue dikelilingi sama orang-orang baik. Gue mempunyai pasangan yang baik. Gue masih diberikan kesehatan dan keluarga gue masih diberikan kesehatan. Dikasih rezeki yang begitu luar biasa. Itu aja. Mungkin menurut gue yang spesial. Emang di saat ulang tahun baru Manda ada acara spesial apa? Jadi sempat gue tuangkan di YouTube channel gue perihal teman-teman Amanda atau keluarga ingin ngasih surprise, ceritanya ramean gitu sampai puluhan orang. Tapi dengan adanya kejadian waktu itu, kejadian yang ditimpa sama sahabat gue, teman gue yang mengenai adalah, jadi makanya diurungkan semuanya. Akhirnya enggak dikasih surprise gua, cuma beberapa orang aja sih. Karena kondisi lagi enggak memungkinkan, lagi PSBB, lagi enggak boleh kerumunan dan lain halnya gitu. Ketika gua dikasih surprise, ya enggak apa-apa. Gua bersyukur banget ada perwakilan orang-orang yang gua sayang ngucapin atau ngasih surprise gua. Dan sebenarnya memang gua udah rencana juga ketika gua ulang tahun, gua tuh pengen undang teman-teman gua sebanyak mungkin. Ya, karena kondisi juga lagi enggak memungkinkan, makanya ditunda lagi. Jadi mau enggak mau ya udahlah. Cuma makan dengan masa kecil dengan orang-orang seadanya gitu loh. Tapi tidak mengurangi rasa kebahagiaan gua. Enggak, kadonya itu cuma endorsan doang, Bang. Mana ada yang lain. Mungkin lo yang bilang kali. Iya. Yeah. Tapi kalau misalkan mobilnya mobil-mobil mewah gitu kan, soalnya kan ya mau seperti itu juga. Itu mah kalian. Sama seperti kayak berita-berita online yang bilang komentar ini itu segala macamnya tapi enggak sesuai dengan apa namanya? Orang yang diwawancarai atau enggak sesuai dengan fakta. Kadang judul
gue sempat lihat itu ada judul, beberapa judul online yang gak sesuai dengan apa yang diomongin sama gue sama Mas dari itu. Oke, agak sedikit kurang nyaman aja sih sekarang gue kalau misalkan di wawancara sama kalian-kalian yang gue mah dari hati masih gak sesuai dengan tagline-nya gitu, ngawur kemana-mana. Jadi gue paling sebenarnya jujur, karena kalian mungkin udah nunggu gue dari kemarin-kemarin, ya gue sangat menghargai, tapi gue kadang soalnya apa yang gue omongin atau nggak kalian ngambil di YouTube atau segala macam tuh tagline itu nggak jelas gitu, artikel itu nggak jelas judul artikelnya, jadi sangat disayangkan sekali sih. Makanya gue tuh sekarang udah agak sedikit malu sama teman-teman media, dari hati gue mah nggak sesuai gitu. Itu aja sih teman-teman. Nanti termasuk yang ramai hari ini ya. Kenapa? ada tagline berita yang ramai juga hari ini. Iya gitu loh, jadi yang orang nggak tahu apa yang terjadi, jadi kayak solo, oh ini bener nih, oh ini, walaupun memang itu hal yang biasa, kita sebagai figur itu hal yang lumrah lah dengan pemberitaan-pemberitaan yang apa segala macam yang tidak sesuai dengan komentar, bukan komentar, dengan statement apa yang sebenarnya terjadi itu di tagline online-online itu berbeda gitu. Itu aja sih. Tapi kan tapi kan kalau ngomongin kayak gitu kan, abang juga pernah bikin judul YouTube yang berbeda dengan ini, itu kan sama aja. Oh, beda. Tapi kan di dalam konten itu kan memang udah ada apa namanya, ada konten yang benar-benar sesuai dengan judulnya. Tapi kalau lo kan nggak jelas gitu, apalagi lo yang sering minta gua wawancara eksklusif, gua juga sebenarnya tahu akun lo seperti apa. Walaupun gue baik sama lo, tapi lo juga kadang gak sesuai dengan tagline-nya, tapi gak apa-apa. Justru itu gue omongin di sini. Bang, terkait ada Amanda bilang katanya udah nikah 2 kali, seperti apa sih bang? Yang bilang siapa? Amanda. Oh, ada bang. Ada tagline, ya. Ada tagline di berita begitu, berita. Dan katanya ada di Amanda YouTube channel. Andre siapa sih? Oh. Ada di salah satu YouTube gitu. Channel gitu. Kalau itu sih di umur 18 tahun gitu. Sama umur 21. Oh, nah ini dia. Gimana itu, Bang? Ini dia. Mungkin kalian salah membaca atau tagline yang mungkin Manda bilang dia tuh pengen menikah di umur yang bisa dibilang di umur 21 gitu ya. Nah, mungkin 18 tahun. 18 sama 21 mungkin karena itu enggak terjadi. Makanya mungkin berita-berita naikinnya terus judul thumbnail-nya berbeda gitu. Maksud gua hal-hal yang kayak gini loh. Iya, walaupun memang ya konsekuensinya gua sama Manda ya mau gak mau diberitain lah, karena kan gua public figure. Tapi maksud gua sesuai dengan apa yang gua omongin sama Manda. Itu aja sih teman-teman, makasih ya. Berarti gak benar ya bang ya? Berarti gak benar ya bang ya? Ada pernikahan ya bang? Sama siapa? Oke, maksudnya belum benar. Amanda belum pernah nikah berarti. Ya? 18. Berarti enggak ada. Bang. Amanda maksudnya belum pernah nikah sama siapa? Belum pernah nikah dong. Belum ya? Iya. Terima kasih teman-teman. Ya. Oke, okay, siap. Terima kasih pemilih. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.